Jin BTS sebelumnya mengejutkan para penggemar dengan tiba-tiba merilis lagu mengenai kegiatan favoritnya memancing. Melalui saluran YouTube resmi BTS, Jin BTS merilis musik videonya yang berjudul Super Tuna pada hari ulang tahunnya yang ke-29 atau 30 umur Korea Selatan pada 4 Desember 2021. Video tersebut berlatar pantai serta tidak lupa dengan tema ikan tuna dan Jin melakukan tarian lucu yang berhasil membuat penggemar bahagia. Jin mengungkapkan bahwa dirinya menulis lagu bersama dengan produser asal Prodigy Entertainment yang dikenal juga sebagai produser Seventeen, Bumzu. Jin membagikan bahwa lirik itu ditulis berdasarkan kesukaannya terhadap memancing dan cerita yang terjadi selama memancing. Walaupun Jin mengatakan itu hanya ungkapan hatinya, namun nyatanya lirik yang ditulis oleh Jin bukan sembarang lirik dan memiliki makna yang dalam. Salah seorang ARMY mengirimkan manifest di ARMY Base di Twitter. ARMY tersebut membagikan bahwa dirinya terkejut ketika salah satu temannya yang bukan ARMY mengirimkan analisa mengenai makna lagu Super Tuna milik Jin BTS. Teman dari ARMY tersebut mengungkapkan bahwa lirik yang ditulis oleh Jin bukan merupakan lirik yang asal-asalan. Menurut teman ARMY tersebut, lagu Jin menceritakan mengenai seorang pemuda yang tidak menuntut dan berekspektasi tinggi dalam melakukan aktivitasnya. Jin hanya mencoba melakukan yang terbaik dan ia akan menerima apapun hasilnya yang didapatkan. Itu dikarenakan Jin mengetahui bahwa apapun yang ia dapatkan merupakan batas kemampuannya. Namun terdapat satu hal yang pasti, Jin tidak menyerah begitu saja untuk hasil yang didapatkannya. Jin selalu mencoba yang terbaik, dilihat dari liriknya, Laut Timur, Laut Barat, yang menandakan bahwa dirinya akan terus berusaha yang terbaik, tidak peduli di mana itu, maupun harus berapa kali mencoba. Jin tidak akan menyerah sampai mencapai keinginannya. Dari yang dalam lagu ini digambarkan menjadi Super Tuna, di mana Super Tuna merupakan tuna dengan kualitas terbaik, dengan daging besar dan lembut, serta menimbulkan rasa yang tidak terbayangkan. Dari lagu ini, Jin mengisahkan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup di mana kita harus bekerja dengan sepenuh hati untuk mencapai tujuan. Itulah penjelasan yang diberikan oleh salah satu teman ARMY yang membuat banyak ARMY lain terharu karenanya.